Oke, kita di ketinggian 1000 kaki. Kapten Jakarisu mau take off. Mohon segera diizinkan untuk berangkat ke ketinggian 1500 kaki. Oke, kita akan menuju ke kotak. Halo Reverse, ketemu lagi sama aku Jakarisu di sini. Dan di video kali ini aku bakal bagi-bagi giveaway. Karena kita mencapai 10.000 subscriber teman-teman, makasih banyak ya untuk dukungan kalian kepada channel ini tuh sangat-sangat banyak, makasih banget. Gak kerasa kemarin baru 8.000, sekarang udah 10.000. Nah, maka dari itu aku bakal bagi-bagi giveaway sama kalian 100.000 ditambah kode-kode unik hanya untuk kalian buat 4 orang pemenang. Makasih banyak ya teman-teman ya. Kita udah mencapai 10.000 subscriber. Semoga kita makin maju bisa sampai 100.000 subscriber. Nah, buat kalian yang pengen dapat giveaway-nya, gampang banget caranya teman-teman. Nah, caranya gampang banget ya teman-teman ya. Kalian buka YouTube. Kalau kalian udah buka YouTube, kalian subscribe dulu channel Jakarisu. Kalau kalian udah subscribe channel Jakarisu, kalian share video ini ke teman-teman kalian. Baru kalian komen di bawah. Kalian bisa komen nama kalian, terus kenapa kalian nge-subscribe channel Jakarisu? Misalnya karena channelnya lucu. Terus kenapa kalian pengen dapat giveaway ini? Karena aku pengen beli cimol misalnya. Oke, langsung kalian komen di bawah. Nah, itu dia caranya, gampang banget kan? Siapa tahu kalian menang. Pokoknya kata-kata yang paling unik, paling lucu, bisa jadi itu yang menang. Tapi nanti di random ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke video pembuatan pesawat helikopter. Oke, Reverse, makasih udah nonton. Kali ini kita akan membuat kapal helikopter. Oke, buat yang kemarin nanya kok kapalnya bisa terbang, kapal ini kan. Nah, aku bakal kasih tahu kenapa kemarin bisa terbang ya. Oke, kemarin aku itu pakai ini teman-teman. Nah, ini dia yang buat mobil pesawat ini terbang kemarin teman-teman ya. Tuh kan terbang. Tuh terbang kan. Langsung kalian lepas, buru-buru klik. Nah, kita naik pesawat terbang. Oke teman-teman ya, kalau kita pengen bikin helikopter, kita harus bikinnya di atas udara. Makanya kita harus ini dulu deh, kita bikin ke atas dulu. Oke, kita udah bikin ininya. Sekarang kita bikin baling-balingnya warna putih. Bagusnya baling-balingnya warna putih coy. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, kita udah punya baling-balingnya. Kita bakal bikin bawahnya. Oke. Kita udah bisa melihat ya. Tapi kita harus hancurin dulu ini. Nah, pada kayak gini kita bakal bentuk yang lainnya ya. Oke. Nah, nice. Terus kita bawahnya kita harus ada kaca, coy. Kita tutup kaca. Oke.
Oke, kacanya. Segitu ya. Oh, situ aja deh. Kacanya terus sisanya ke sini. Oke, kita tutupin. Nah, oke. Tapi kita butuh hancurin dulu. Ini kan udah bikin sketsanya, kita hancurin ininya. Cep, udah terlihat kan? Nah, sekarang kita tambah. Oke. Nah, itu belakangnya kan. Sekarang kita tutup lagi ininya. Oke, kita ininya warna merah deh. Oke. Terus bawahnya kita tutup juga, tapi kayaknya kita harus membuka pintunya di sini deh. Di sini kayaknya pintunya. Oke, ini dia pintunya. Kan kita bawa floor-nya. Nggak bisa gitu ya, berarti harus pakai blok kotak. Berarti ininya ini. Oke. Dan sekarang kita masuk ke pintunya dulu. Pintunya kita harus bikin pakai jendela. Oh, mantap. Ada pintunya ya. Oke, kita seperti biasa bikin helikopter yang bisa nembak. Kita coba cek. Bisa teman-teman ya, mantap, helikopter kita bisa nembakin peluru. Nanti kita masukin senjatanya di situ ya. Gila nih helikopter ya. Oke, keren kan helikopter kita ya. Buset, ini helikopter penyelamat coy. Berarti kita tinggal masang dalamnya. Dalamnya kita harus ada mesin sama bangku-bangku penumpang. Yes, penumpang di dalam. Oke, ini dia pengemudinya. Mantap. Oke. Dan depannya udah jadi. Ini adalah bangku. Ini sekarang kita bangku buat kok di atas. Nah. Oke, 1 2 3 4 5 6. Kalau di sini buat berangkas-berangkas. Terus P3K dan lain-lain kan butuh kayak gitu kalau di pesawat kan ya. Terus rak buku bisa nggak ya ditaruh di situ? Oh bisa. Nanti misalnya obat-obatan ditaruh di situ ya kan. Ini buku penumpang. Terus oke. Oh ya, mestinya kita taruh di atas ini aja ya. Langsung aja kita cobain pesawat helikopter kita coy. Oke, Jakarisu, Kapten Jakarisu mau take off. Mohon segera diizinkan untuk berangkat ke ketinggian 1500 kaki. Oke, para penumpang segera siap-siap. Penumpangnya mana? Para penumpang, walaupun gak ada penumpang, pakai sabuknya. Oke, kita bakal terbang tinggi. Oke, kita di ketinggian 1000 kaki menuju ke arah barat daya laut dan kita bakal memerangi para penjajah situ ya. Oke. Sekarang kita akan berjalan ke arah
Oh, jangan nabrak, jangan nabrak soalnya. Kita berada di daerah mana ini ya? Oke, okay, melaju dengan kecepatan 20 km per jam. Dimohon tenang. Oke, okay, kita akan menuju ke kotak. Kotak apa ini ya? Kotak berhadiah. Oke, okay. Nah, itu dia teman-teman. Sekarang aku ada di helikopter. Aku sudah nonton, tapi ada rahasia teman-teman. Kenapa pesawat helikopter ini bisa jalan? Ini dia rahasianya. Bruh. Teneng. Tuh, ini dia teman-teman. Sebenarnya pesawat ini nggak bisa terbang teman-teman, tapi karena kita cari akal untuk gimana caranya berada ada di atas udara, makanya kita pakai ini ya teman-teman ya. Aduh, banyak di bawah sini coba lihat teman-teman ya. Kalau kita naik masuk teman-teman, kita nggak akan tahu. Nah, kita bisa di atas ini tuh teman-teman ya, tetapi pakai itu di bawah tuh roda tuh. Rodanya di bawah teman-teman tuh. Aduh, ada-ada aja ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Ini hanya trick and tips doang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa ikut giveaway-nya buat kalian, karena aku berterima kasih banget sama kalian udah bisa sampai 10.000 subscriber. Terima kasih banyak sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Kalian mau request video apa lagi? Boleh kalian komen di bawah. Nah, buat kalian yang penasaran video-video yang akan aku bikin lagi, makanya komen terus di bawah, nanti aku bakal bikin buat kalian. Dan makasih udah nonton, sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.